corona, takut sama Allah. Makanya sampean tuh pakai ilmu kalau ibadah. Kalau disuruh di rumah kok malah takut sama Allah, jangan takut sama corona. Allah yang buat itu corona, Pak. Ya, siapa yang buat itu corona? Nularkan kayak apa? Ya, nularkan terus sama kalau semuanya nularkan kayak apa? Salahkan siapa? Allah siapa? Yang corona, yang kasih corona. Itu hukumannya kepada orang Cina, Pak. Yang menembak itu semua orang Islam yang sedang Jumatan. Masa kita orang Jumatan tidak bisa? MUI bukan Jumatan di mana? Di masjid. Ya, masjid. Di masjid mana? Ini masjid ada. Enggak ada orang terima sampaian di situ. Oh, kenapa tidak diterima umat Islam? Mas, ada apa dia punya alasan? Kan bisa mau diatur apa enggak saya tanya nih. Saya tidak mau diatur kalau memang saya tidak dilarang untuk salat Jumat, Pak. Tidak bukan masalah dilarangnya salat Jumat, kita ya, antisipasi. Iya, saya mau salat Jumat, Pak. Ini saja. Saya Pak Edwin sudah saya telepon tadi. Ya silakan ya, telepon aja. Pak Edwin. Ya. Telepon aja. Mas speaker. Mas speaker situ. Mau bupati enggak? Enggak apa-apa telepon aja. Kalau kenal bupati sampean. Bupati sekalian. Nanti biar dijelaskan, biar sampean tahu juga. Ini untuk kebaikan bersama. Kalau begini ini tentanya nih, awas lah. Iya, hati-hati. Kalau saya komandankan saya punya anggota itu hati-hati. Kalau saya dilarang salat Jumat kali ini, baru kali ini saya tidak salat Jumat. Di Sulawesi di mana saya tetap salat Jumat.